Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Omen, balik lagi bersama 24 Geret. Nah, sesuai janji saya akan nge-review ini. Wow, keren nih. Vlog dari 602 aja ya. Nah, ini adalah baru kali ini juga keluarnya. Biasanya kan Datsun sama Datsun itu maksudnya satu Bluebird, satunya wagon ya. Nah, ini dua-duanya wagon. Nah, sekeren apa sih, Jie? Nah, mau jelas ini keren banget ya. Dari kotaknya aja kita udah lihat. Ini kelihatan banget ya, wow ini ungu ya, pasti warnanya hijau, enggak ungu ya mas. Nah jadi ini juga udah apa lisensi juga, harusnya ada Datsun ya, nah pokoknya gitu deh ya. Nah jadi kayak gitu. Nah udah sih pasti udah dong, karena emang kan ini lisensinya DOI gitu ya. Nah di sana desainnya in Los Angeles ya, terus by Jun Mai, wah. Terus ada Kaido House LLC, keren. Saya tuh suka banget nih brandnya Kaido House nih. Udah kita dari Jawa aja udah tahu, oke okay, itu Kaido House gitu, keren banget. Simple dan branding banget gitu. Oke, okay. Ini keren banget ya, karbon gitu. Oh. TSM model ya ternyata. Oke okay, mas, saya buka aja. Ya, tapi sebelumnya jangan lupa untuk like dan subscribe dulu ya Mas, serta aktifkan lonceng untuk tahu nih yang baru-baru dari 24 Garage. Terus di komen ya Mas ya, pokoknya nonton ini komen aja nggak apa-apa, kalau ada salah saya silakan di komen aja, dihujat ya jangan, di komen aja Mas. Oke okay, Mas, ditunggu. Kita buka sini. Tara, wis. Nah di sini tulisan Kaido House Car Culture for All Scale. Soe, betul, 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 betul. Dia tuh udah main di mana aja merek, dan kayaknya sepertinya di Mini GT ini dia diberikan apa hak eksklusif untuk bikin mobil itu menjadi lebih keren, Om. Sebenarnya dia lebih apa ya, lebih keren sih maksudnya. Wow, bener kan hijau enggak ungu mas. Wih, keren ungu ya mas. Wanjir, sorry, ini hitam ketemu gold. Beuh, cakep banget ya mas. Wih, wih gila ini kerci keren banget sih. Beneran, tuh. Kayak ini ya, kayak serinya Om Mikey itu apa sih? Deep Hell Hercules gitu ya, maksudnya bukan bukan mirip ya, tapi enggak gitu, maksudnya hitam ungu gitu ya. Beuh, cakep banget. Sangar Romers. Ya, sangar banget itu. Nah, ini sih enggak tahu ini dekalnya seperti apa gitu. Cakep sih. Wih, itu cakep tuh Mas, lihat tuh. Wih, cakep ya. Nah. Wih, keren. Dan ini ada apa? Ada karbonnya juga, Mars. Ini kan apa khasnya? Dan ini juga karbonnya. Tuh. Gila, keren sih ini, Mars. Beneran, sumpah ini keren banget. Ya, saya juga baru tahu kalau ungu ketemu hitam tuh keren banget. Jadi gotik banget gitu. Cakep, cakep, cakep. Sumpah ini, dan ini dope ya. Ini apa greennya itu dope. Gila, seriusan 2-3. Gila, ini cakep banget sih sumpah. Wow, keren keren keren. Ada Mini GT di sini. Baru ya, baru ada tulisan Mini GT ya. Grady Kaido House, cakep sih. Wow. Dan ini ungunya ada si ralik hijau-hijau gitu loh mas. Tuh, biru deh, biru. Gold, silver ya. Tuh, gila cakep sih. Dalamnya ini gunmetal sama putih ya. Kursinya juga gunmetal. Terus apa? Roll bar-nya itu warna gold. Makanya saya bilang ini kenapa limited ya, karena emang kayaknya sepertinya
ini bukan pabrikan gitu, tapi adalah industri-industri betul. Cuman sepertinya ketika ngerakit itu dia emang sendiri gitu ngerakitnya, timnya atau Om Junmai sendiri. Karena kalau Om Mas lihat itu tuh, kalau misalnya 3D-an tuh gak mungkin kayak gini Om Mas. Iya kan? Nah ini pasti bikinan ini. Gak tahu juga sih, emang keren aja gitu. Kayaknya tuh handmade banget gitu, makanya harganya tuh eksklusif banget dan worth it lah untuk segini mah gitu. Oke, kita coba lihat mesinnya Mas. Iya. Wow, keren sih mesinnya putih ya. Gila, ini benar-benar kayak mobil gotik banget sumpah. Nih keren banget sih sumpah. Gila, cakep. Tuh putih. Ada kuningnya, ada gradinya, tulisan Nissan, terus di eksosnya itu ada hitam, merah, gunmetalnya juga edan, keren banget sih. Wow, cakep Omers. Benar ini cakep banget. Tuh. Gila nih cakep. Ini lumayan ya, spionnya lumayan sinkron sih. Keren keren, sumpah ini keren banget. Bagi kalau misalnya motifnya kotak-kotak gitu ya, boh cakep pasti. Catur gitu di sini, boh fix itu cakep banget deh. Gila nih keren banget, sumpah. Wow. Dan ini peleknya agak keluar ya Omers ya. Tuh, agak keluar gitu ya. Nah ini sih nggak tahu ini tulisan Cina-nya apa, Jepangnya apa. Nah, terus ini hijau, beh, kelihatan banget lah Halloween banget. Apa sih dari tadi saya Halloween, apa old school banget lah pokoknya, old school banget lah pokoknya beneran. Ini keren banget sih, keren, keren, keren. Gila ini lah cakep sih. Dan benar-benar emang menurut saya emang pertama kali saya megang juga itu. Ini emang keren sih, apa Datsun Wagon-nya ini keren banget. Nggak ada duanya lah, nggak ada duanya, nggak ada tiganya juga. Pokoknya inilah terkeren, cakep Mas. Dan ini worth it banget untuk dibeli ya Mas ya, worth it banget. Jadi Mas kudu belinya Mas ya, biar seru aja. Oke Mas ya, thank you banget nih. Saya mau saya nikmatin dulu banget nih. Mau saya lihat-lihat lagi dalamannya. Yang jelas ini keren banget ya. Kalau dibandingin sama yang si Super Datsun sih sama aja sih kerennya ya. Ukurannya sama, kita udah pernah nyobain. Dan hanya beda ban, cuman dia ada beda di base ya Mas ya. Dan ini agak besar nih, agak besar. Nah, makanya Om Erik pernah kemarin bilang kalau digantiin ban kecil gimana, kayaknya aneh sih. Aneh. Tapi belum pernah coba sih. Saya penasaran aja Om Kaido ini kira-kira akan collab gak sama Moon Ice ya. Saya tunggu itu aja sih. Kalau collab sama Moon Ice ini pasti keren banget nih sumpah. Dari modelnya juga udah apa ya, udah mendukung banget sama Moon Ice ya Omers. Kita tunggu aja dia collab sama Moon Ice ini, bakalan jadi keren banget yang jelasnya. Ditunggu ya Om Kaido. Oke, okay, thank you banget. Sekali lagi jangan lupa untuk like dan subscribe serta berikan komentar ya Mas ya. Dan hidupkan lonceng, ting dong. Nah, biar tahu nih apalagi yang baru di 24 Garage. Nah, next kita akan buka si 063 ini. Warna biru kayaknya. Enggak. Saya kayaknya buta warna deh. Oke, okay, Mas ya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gas.